Hai semuanya, kembali lagi di Beta Plakat ID, Budi Rekan Jepang Sekolah Rumahan. Nah, jika di video sebelum-sebelumnya saya membahas cara pakai Mineral Tablet Plus ya bagi pemula, kemudian update mengenai burek ikan cupang saya, dan kemudian kali ini teman-teman ya, di depan saya ini ada 3 buah toples ya. Saya akan perlihatkan kepada teman-teman, yaitu proses mutasi ikan cupang Avatar Gordon ya, dari bahanan hingga ke jadinya seperti apa. Nah, yang paling kanan ini teman-teman ya, ini masih bahanan, masih warna biru ya, belum muncul total galaksi ya. Kelihatan ya. Kemudian di toples yang kedua ini sudah mutasi teman-teman. Muncul total galaksinya di bagian badannya ya. Yang ini juga ya, muncul warna galaksinya. Kemudian muncul warna merahnya ya teman-teman di bagian sirip bawahnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sonar kaca teman-teman. Yuk. Nah, ini adalah toples yang pertama tadi ya, yang sebelah kanan. Ini adalah bahanan ikan cupang Avatar Gordon ya, masih beskel tetapi sudah mulai mutasi teman-teman, karena diberi daun ketapang pekat ya. Pemula seperti kita pun ya pasti mampu ya untuk menghasilkan ikan cupang Avatar Gordon yang sudah notol ya, muncul totol-totol galaksinya di bagian badan. Dan kemudian pakannya juga harus diperhatikan teman-teman, agar muncul totol-totol galaksi seperti itu, diberi pakannya kutu air ya, sehari 2 kali aja cukup. Ini adalah cara saya teman-teman ya untuk mendapatkan totol-totol galaksi ya. Sekarang kita akan pindah ke toples yang kedua teman-teman. Nah, yang ini nih. Oke. Dan yang ini teman-teman ya, di toples yang kedua tadi ya, toples soliter. Ini adalah efek dari diberi daun ketapang hingga akhirnya sudah mulai muncul totol-totol galaksinya. Seperti ini ya bentuknya jika diberi air ketapang pekat tuh ya, muncul totol-totol warna galaksinya. Dan kita pindah ke toples yang ketiga teman-teman, seperti ini penampakannya. Dan yang ini adalah toples yang ketiga tadi teman-teman ya, yang paling kiri sama ya, diberi daun ketapang pekat juga, tapi di sini ikan cupang yang ini nih malah muncul warna merah di bagian bawahnya. Tapi tidak apa-apa ya, yang penting kita punya ya, untuk koleksi saja. Dan tidak lupa ya, diberi pakan 1 hari 2 kali ya kutu air, agar menghasilkan total-total warna galaksi. Segini dulu ya video kita kali ini, kita jumpa di video berikutnya. Terima kasih.